الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أحييكم بتحية الإسلامية تحية طيبات مباركة tahiyati min tahiyati ahli jannah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunianya pada pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan berkah di dalam tempatnya karena ini adalah rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Ahlan wa sahlan ayanda Dr. Priyanto Yang Masya Allah Berkenan duduk bersama para anak muda Untuk bertolak bila ilmi Bersama cucu-cucunya Berkah juga di dalam Kegiatannya karena kita bermajelis ilmu Mudah-mudahan Setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, "Man salaka tariqan <coughs> yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa menempuh jalan, menempuh jalan untuk bersentuhan dengan ilmu maka Allah mudahkan dengan setiap langkah perjalanannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju ke surga maka ini berkah yang kemudian harus kita raih kembali karena sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah menuju majelis ilmu ini menjadi semakin mahal sekarang orang ngaji ngeletak di tempat tidur, bantalnya ditinggikan, kakinya jegang, buka HP, cek YouTube, cari ustadz favorit, cari tema kesukaan. Ngaji itu begini posisinya. Kalau ngantuk baru jatuh blak gitu. Sehingga kemudian kita kadang-kadang melihat ada fenomena kehilangan berkah majelis ilmu di dalam ngaji online ini. Kenapa? Karena kita tidak menempuh langkah-langkah menuju ke majelis ilmu yang memudahkan kita jalan menuju ke surga. Dari mana indikator hilang berkahnya? Lihat debatnya. Antar komentar. Ustadznya baik-baik, menyampaikan ilmu yang baik, dengan adab-adab yang baik. Bawahnya komentarnya? Subhanallah. Saling menyakiti satu sama lain. Saling memberikan gelar-gelar buruk. Saling berprasangka buruk. Saling menuduh. Saling membongkar aib saling menjelekkan. Ini adalah indikator kehilangan berkah dari ilmu itu. Maka kalau orang langkah-langkahnya menuju ke majelis ilmu, berjalan, dia mendapatkan kemudahan jalan ke surga. Orang yang dimudahkan jalannya ke surga pasti oleh Allah diberikan tambahan ilmu, pasti oleh Allah diberikan kemudahan beramal, taufik untuk melakukan amal saleh, pasti oleh Allah diperbaiki akhlaknya. Maka yang melangkah ke majelis ilmu, masya Allah, gitu ya, berjabat tangan menggugurkan dosa-dosa saling menatap dengan penuh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka saling cinta karena Allah berjumpa karena Allah berpisah karena Allah mengulukkan salam menyampaikan doa keselamatan kepada saudaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku sampaikan kepadamu semoga engkau senantiasa dinaungi keselamatan juga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dicurah-curahkan kepadamu juga berkah darinya di dalam hidupmu. Orang mendoakan begitu kan nggak mungkin saling mencaci maki habis itu. Assalamualaikum, dasar ente nggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa indah. Berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kalau akhwat ada Indonesia ikhwan agak dimencurigakan sekali gitu. Padahal saya e, dua hari yang lalu menulis tentang mencium. Jadi dalam menghormati sesama kita itu tiap kebudayaan punya caranya masing-masing. Yang kadang-kadang kita menjadi geli-geli gimana kalau melihat orang lain saling menghormati satu sama lain. Akhwat kalau ke Dubai, ke Abu Dhabi, di Emirat nanti ketemu orang Emirati saling menghormati satu sama lain. Apa yang mereka lakukan? laki-laki, laki-laki saling mendekat gitu ya, pegang pundak masing-masing, hidungnya didekatkan, sentuh-sentuhan. Assalamualaikum. Insyaallah gimana kabar? Ini sentuh-sentuhan terus gitu. Kalau kita yang lihat, ih. Mencurigakan sekali. Orang Saudi, orang Yaman sama dengan cara yang berbeda saling mendekat, saling merangkul, kemudian cium dahi, kemudian elus-elus jenggot temennya. Assalamualaikum Masya Allah gimana <tuh> Kita geli-geli sendiri gitu ya Tetapi itulah kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita Sebagai satu ungkapan Perasaan saling menghormati, saling mencintai Saling menyayangi Di antara sesama mukmin, Di antara sesama muslim Di antara sesama manusia Dengan kebudayaan masing-masing Maka dulu saya pernah mengawal seorang saya dari Jordania. Dia komplain, orang Indonesia ini gak boleh kayak begini Lo kenapa? merunduk cium tangan kalau ketemu orang merunduk cium tangan nggak boleh ini ini menunjukkan tadarru ini menunjukkan merunduk yang seperti ibadah saya bilang kepada beliau nanti dulu saya ceritakan fenomena tadi bagi kami orang Indonesia itu geli bagi kami orang Indonesia yang namanya mentakzimi orang menghormati orang dan cara seperti itu tuh geli ternyata baru kemudian hari saya tahu ada dalil-dalil lain ada yang lebih parah daripada itu. Jangankan nyium tangan, nyium kaki. Dalam syaru a'lamin nubala, Imam Ad-Dahabi merawatkan dari Muhammad bin Hamdun. Muhammad bin Hamdun berkata, aku melihat Imam Muslim bin Hajat Al-Qushairi An-Naisaburi, Al pemilik kitab saya Muslim, ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari untuk pertama kalinya apa yang lakukan? Kata Imam Muslim, izinkan aku wahai imamnya para imam, wahai tabibnya hadis untuk mengetahui ilat-ilatnya, wahai syekhul muhaddisin untuk mencium kakimu. Tebar karahan. Imam Muslim itu minta izin mencium kakinya. Imam Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang menyalahkan orang Indonesia itu nggak boleh sungkem cium tangan, nanti dulu mas bro. Nanti dulu. Ini ada dalil yang lebih serem. Cium kaki itu jelas lebih ngeri daripada cium tangan kalau dihubungkan dengan ibadah. Tapi kalau tidak dimaksudkan ibadah, nggak bisa dimasukkan ibadah. Kecuali ruko, kecuali sujud. Beda lagi, ruko dan sujud, itu ibadah yang mahluk khusus. Tapi yang namanya merundukkan diri seperti itu. Nanti dulu. Ada yang lebih geli lagi. Imam Sahal bin Abdillah atas turi, rahimullah ta'ala, kita temukan dalam kitab yang sama, di siar alamin balak, kitab yang sangat sahih, karena Imam ad tidak menerima kecuali riwayat yang Sahih. Imam Sal bin Abdullah al Tasturi ketemu Imam Abu Dawud Asyjistani. Ketika ketemu Imam Abu Dawud As-Sijistani apa yang dilakukan? Beliau Imam Sal bin Abdullah al Tasturi mengatakan, coba julurkan lidahmu ya Imam. Maka lidahnya Imam Abu Dawud dijulurkan. Kan lidahnya Imam Abu Dawud ini digunakan untuk meriwayatkan hadis, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Imam Sal bin Abdullah al Tasturi? Nyium lidah kan kalau kita geli tetapi ini penghormatan ini ini cinta kadang-kadang cinta memang tak ada logika kadang-kadang memang ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar ekspresi-ekspresinya perasaan yang agung, cinta yang agung ketika Nabi SAW terluka di perang Uhud apa yang terjadi? Di sini ada tiga cincin besi menusuk pelipis beliau sallallahu masuk sampai ke dalam tiga cincin besi itu bisa dibayangkan sakitnya kayak apa itu kalau orang di beliau pakai helm besi yang kemudian di sini ada rantainya dipukul pakai gada puang gitu kan Bus! gitu masuk jadi karena pukulan gada itu ada cincin, -cincin besi yang masuk ke pelipis beliau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah melihat itu segera mendekati Nabi sallallahu memeluk kepala beliau kemudian dengan giginya mencabut Cincin besi itu, ceklak setiap kali satu, satu cincin besi ter, ter, tercopot dari pelipis Nabi wasallam maka copot pula satu gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Karena sampai tiga, giginya yang patah tiga. Maka salah satu ketidakakurasian serial Umar bin Khattab buatan Qatar yang kita tonton beberapa Ramadan yang lalu itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah giginya utuh, itu tidak akurat. Karena menurut sirah di perang Uhud Abu Ubaidah mencabut cincin-cincin yang menusuk pelipis Rasulullah SAW sampai tiga giginya patah. Dan dikatakan tentang Abu Ubaidah ini orang yang giginya mendahulinya ke surga. Insya Allah. Nah setelah dicabut apa yang terjadi pada luka yang seperti itu darahnya memancar mengucur deras datang seorang sahabat Malik bin Sinan al Khudri radhiyallahu anhu mendekati Nabi SAW memeluk lagi kepalanya kemudian melihat luka itu mengucurkan darah dia kecupkan mulutnya ke situ dia sedot sampai penuh mulutnya kemudian dia kain dia bebatkan dia tempelkan ke luka itu supaya supaya berhenti darah yang mengalir Nabi SAW melihat mulut, mulutnya Malik bin Sinan Al-Khudri ini penuh. Beliau mengatakan, muntahkan ya Malik. Muntahkan. Hmm. Muntahkan ya Malik. Hmm. Muntahkan. Akhirnya, ditelan oleh Malik bin Sinan Al-Khudri, kemudian dia berkata, sekarang ya Rasulullah, darahmu berada di dalam tubuhku. Apakah aku boleh meminta dekat denganmu kelak di surga? Maka Nabi SAW bersabda, "Kalau ingin melihat pria ahli syurga, lihat lelaki ini." Dengar kalimat Nabi SAW, gemetaran tubuh, Malik sampai jatuh, kemudian setelah itu dia bangkit, dia hunus pedangnya, dia menyerbu ke tengah musuh, kemudian gugur sebagai syahid di dalam perahu. Apa aslinya hukum minum darah? Minum darah hukumnya apa? Haram. Tapi minum darah karena cinta, bisa kemudian membuat Rasulullah SAW bersabda. Kalau kalian ingin melihat lelaki di antara ahli surga, lihatlah kepada lelaki ini. Cinta kadang-kadang mengalahkan hukum. Inilah din yang dibawa oleh Nabi Rahmah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah din yang dibawa karena doa seseorang yang sangat luar biasa. Karena siapa Nabi Sallam diutus? Karena doa siapakah Nabi wasallam itu diutus? Doa seorang bapak yang sangat mencintai anak keturunannya, dia yang diuji dengan ujian cinta yang bertubi-tubi, berasal dari Irak, pergi ke Kanaan, dari Kanaan pergi ke Mesir, dari Mesir balik ke Kanaan, dari Kanaan dia bawa salah seorang istrinya yang baru saja melahirkan ke Makkah ke lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia dia tinggalkan di situ anak dan istrinya dengan tangis yang tertahan-tahan tetapi tetap taat kepada Allah dia tinggalkan mereka kembali ke kanan ketika dia balik lagi ke bakkah anak itu sudah semakin besar bisa sanggup berusaha bersama orang-orang tuanya bisa bekerja menyenangkan ketika dipandang pada saat itu dia bermimpi agar anak itu disebelih dia aja karena kita bermusyawarah ya ya ini arafil manami anni nak aku melihat di dalam mimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu coba kemukakan pendapatmu anak itu berkata ya abatifah ab matukmar insyaallah minas sabirin wahai ayah ayah tersayang lakukan apa yang diperintahkan kepadamu sungguh insyaallah akan kau dapati aku ini termasuk orang-orang yang sabar lalu dilaksanakan ketika kemudian tidak menyembelih putranya ini berat apa ringan? berat atau ringan? berat ikhlas apa tidak? ikhlas jadi keliru kalau orang mengatakan hm, kalau ikhlas itu ya mesti ringan kalau nggak ringan itu berarti kamu nggak ikhlas tanyakan kepada Ibrahim berat apa ringan menyembelih putra? berat. Ikhlas atau tidak? Allah jadi saksinya. Ikhlas. Anaknya, bapaknya, semuanya ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas, mbak-mbak, mas-mas, nggak harus terasa ringan. Yang berat juga bisa ikhlas, yang ringan juga bisa ikhlas. Yang ringan belum tentu ikhlas, yang berat juga belum tentu ikhlas, sama. Maka perintah jihad misalnya Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kenapa kok berangkatlah dalam keadaan ringan dan berat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ringan dan berat itu belum jadi ukuran ikhlas. Ringan dan berat itu sangat situasional. Ada orang berangkat jihad itu ringan. Kenapa? Istrinya guala Di rumah diomelin terus, buawel luar biasa, cerewet dahsyat. Wah, di rumah rasanya enggak betah, lebih baik berangkat jihad. Itu berangkat jihad itu ringan sekali. Hore berangkat jihad itu. Seneng tapi, apakah sudah ikhlas? Nanti dulu, hatinya harus ditata lagi. Niatnya berangkat karena Allah. Jangan karena melarikan diri dari istri yang galak. Sebaliknya, ada orang berangkat, jihad itu berat sekali. Gimana enggak? Berat istrinya, salihah Masya Allah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan berkah. Anak-anaknya, kuratu ayun, semuanya. Tetangganya, solihin, solihut, solihat, gitu Solihin, solihun, solihat, semuanya enak temen tinggal di rumah itu. Jangankan berangkat jihad, berangkat ngisi pengajian di Surabaya saja berat rasanya. Istriku, seandainya kebersamaan abadi di dunia, kebersamaan abadi itu ada di dunia, takkan ku tinggalkan engkau walau sedetik saja. Tapi kita sama-sama tahu, kebersamaan abadi ada di surga. Maka izinkan aku pergi sebentar, menambah bekal ke Surabaya. Kan begitu. Jadi ini berat bukan ringan. Gitu ya? Ibrahim memejamkan mata. Penanda beratnya itu dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan ketika melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya itu Ibrahim dan Ismail sama-sama memejamkan -sama mata. Untung Ibrahim memejamkan mata. Coba kalau melek. Itu namanya bukan bapak itu. Itu tukang mutilasi anak. teh amat bisa nyembelih anak sambil buka mata dan untung Ibrahim memejamkan mata. Coba kalau Ibrahim buka mata, malaikatnya bingung, "Ya Allah, gantinya pakai domba kapan ya Allah?" Ibrahim yang liatin terus gitu. Tangar rahmat Ada keadaan-keadaan yang begitu indah dalam ujian-ujian Ibrahim sampai kemudian ketika anak itu benar-benar dewasa, Ibrahim mengajaknya untuk membangun kembali Baitullah Ka'bah yang pernah runtuh karena banjir di masa Nabiullah Nuh alaihi salam tinggal tersisa pondasi-pondasinya. Ibrahim pun meninggikan Ka'bah itu, meninggikan bangunan itu. Setelah selesai dia berdoa, rangkaian doanya panjang sekali. Salah satu yang diucapkan Ibrahim di dalam doa itu adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, dan bangkitkan seorang rasul utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayatmu yang akan mengajarkan kitab dan hikmah yang akan mensucikan mereka ya Allah engkau ya Allah maha perkasa maha bijaksana saya tanya ke mas dan mbak semua rekor doa anda yang sampai sekarang belum dikabulkan berapa lama? Ada doa Anda yang sudah paling lama yang belum dikabulkan sama Allah, yang mana doa masuk surga Ya memang belum. Kalau itu, nah, mau sekarang? Ya, doa apa yang belum dikabulkan selain doa ukhrawi? Yang belum dikabulkan, berapa lama paling banyak? Ada yang mau? mengungkapkan doa saya yang belum dikabulkan doa ini saya sudah berdoa itu sejak kelas 1 SD doa apa? pengen jadi manten wow, luar biasa kelas 1 SD sudah berdoa pengen jadi manten belum dikabulkan sampai sekarang hanya soal waktu Ibrahim alaihissalam punya sebuah doa doa itu tadi adalah doa yang dijawab oleh Allah dikabulkan oleh Allah dengan mengutus Rasulullah SAW Berapa lama dikabulkannya? 4.200 tahun. 4.200 tahun. Di mana ngitungnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jarak antara Muhammad sampai Isa 600. Betul ya? Muhammad sampai Isa itu 600 tahun. Betul ya? Iya betul. Isa sampai Musa itu 1.200 tahun. Betul ya? Data sejarahnya betul ya? Musa hidup kira-kira 1.200 tahun sebelum masehi. Gitu. Musa sampai Ibrahim itu 2400 tahun. Betul ya datanya. Ada penelitian terbaru tentang Ibrahim. Bapak agama-agama langit. Di situ disebutkan riset-riset terbaru. Ibrahim itu meninggalkan Ur. Meninggalkan Ur sekitar tahun 3500 sebelum masehi. Jadi kira-kira sama ya. Jadi total jaraknya kalau dihitung antara Muhammad ke Ibrahim alaihissalam berapa tadi? 600 tambah 1200 tambah 2400 total 4200 tahun. Ada doa yang baru dikabulkan 4200 tahun kemudian. Anda kebayang nggak? Masya Allah, ada doa baru dikabulkan 4200 tahun kemudian. Lah terus Anda baru berdoa semalam, pagi-pagi sudah urung-urungan doa aku belum dikabulkan. Oh jalan ke langit itu juga perlu waktu sih. Sabar, tombak, aku tuh baru sampai. Stratosferi, gitu. doamu itu baru dalam perjalanan. Atau kemudian sudah sampai kepada Allah. Karunia yang dalam perjalanan. Atau kemudian ketika karunianya itu mau sih berjalan menuju kita. Jangan-jangan kesumbat jalannya. Karena do, dosa-dosa kita. Hanya selisih es, doa dan dosa. Kadang-kadang tabraan. Maka seorang ulama mengatakan, jangan kau celah lambatnya, pengabulan doa padahal telah kau sumbat, jalan pengabulannya dengan dosa-dosa. Insya Allah. Sabar. Doa itu pasti berjawab. Kadang-kadang jawabannya adalah, tidak hambaku, aku akan lebih baik memberimu daripada yang kau minta itu. Kadang-kadang kita protes, diberi yang lebih baik. Ya Allah, aku tuh minta es krim, dung Loh kok diberi baskin robin gitu misalnya <tuh> <tuh> itu ya kadang-kadang kita marah karena diberi yang lebih baik soalnya mintanya memang yang lebih jelek padahal Allah tahu yang lebih baik daripada yang kita kita minta tabarakallah insyaallah ya 4200 tahun kemudian inilah Nabi sallallahu seorang yang kemudian menjadi jawaban dari doanya Ibrahim alaihissalam dan ini perjalanan doa ini menjadi pelajaran penting bahwa yang terpenting bukan seberapa cepat doa dijawab tapi seberapa besar dia menjadi manfaat Ibrahim itu alaihi salam mas-mas dan mbak-mbak sekalian hanya mendoakan Mekah Surabaya itu nggak didoakan sama sekali Jawa Timur enggak, Indonesia saja enggak sama sekali enggak didoakan sama Ibrahim. Yang didoakan Ibrahim itu cuma Mekah. Wa asfihim rasulah minhum. Ya Allah utuslah di kalangan penduduk negeri ini Mekah seorang rasul dari kalangan mereka. Tapi Allah itu mau oh, enggak diberi saja ngasih. Anda pernah enggak enggak minta tapi dikasih sama Allah. Terus toh, nafas pernah minta? Ya Allah, berikan aku udara yang cukup untuk bernafas hari ini. Gitu kan? Berdoa begitu? Enggak. Dikasih terus ya? Kasih. Minta udara itu biasanya cuma kalau asmanya kambuh. Iya kan? Minta air untuk minum. Kalau pas kehausan aja. Sementara Allah SWT selalu memberi di sekitar kita. Minta supaya jantung kita tetap berdetak. Supaya darah kita tetap mengalir. Minta? Enggak. Allah memberikan. Maka ada seorang badui yang lucu. Tapi benar, saya senang doanya badui ini. Ya Allah, berikanlah surga kepada kami yang kami memintanya, karena Engkau sudah memberikan kepada kami iman yang kami tidak memintanya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami Islam padahal kami nggak minta. Maka sekarang kami minta surga, wajib ngasih berarti ya Allah gitu. Badui ini doanya begitu. Doa yang mencurigakan sekali. Gitu. Jadi dia mengatakan ya Allah, engkau telah memberikan kepada kami Islam, padahal kami tidak minta ya Allah. Maka berikanlah kepada kami surga, karena kami selalu minta ya Allah. Benar ya? Benar, indah sekali. Wong kita yang tidak kita minta saja dikasih. Maka yang kita minta pasti dikasih lebih baik daripada permintaan kita. Sudah pasti begitu. Nah, Ibrahim itu minta cuma untuk Mekah dikasihnya, untuk seluruh alam semesta. Yang diminta cuma Mekah, wa maarsalah, kaila rahmatalil alamin, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Perhatikan, ada terminologi yang kayaknya bagus, tapi sebenarnya secara istilah salah kaprah, misalnya Islam, rahmatalil alamin. Kalau kita lihat ayatnya, siapa yang rahmatalil alamin? Rasulullah Muhammad SAW itulah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali supaya engkau menjadi rahmat. Gitu kan terjemahnya yang benar. Lil alamin bagi alam semesta. Jadi kenapa disebutkan oleh Allah Muhammad ini menjadi rahmat semesta alam karena Muhammad SAW itu siapapun yang beriman kepadanya maka dia beruntung dunia dan akhirat dan siapapun yang ingkar kepadanya masih punya peluang untuk beruntung di dunia meskipun tidak beruntung di akhirat ini beda dengan kaum-kaum sebelumnya umatnya Nabi Nuh ketika durhaka kepada Nabi Nuh didatangkan banjir umatnya Nabi Hud alaihi salam ketika durhaka kepada Nabi Hud alaihi salam apa yang terjadi pada mereka? Ditiup angin tujuh malam delapan hari nggak berhenti berhenti akhirnya lemes mati. Umatnya Nabi Saleh ketika durhaka kepada Nabi Saleh apa yang dilakukan Allah kepada mereka? Suara guntur menggelegar, blar, mati semua. Umatnya Nabi Lot ketika terjadi durhaka mereka kepada Nabi Lut alaihissalam apa yang dilakukan Allah faja'alla aliyah dibalik di tanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala wa amtarna alaihim matar diujani dengan batu dari langit Firaun berani-berani sama Nabi Musa apa yang terjadi tenggelam Korun terbenam jadi pada umat-umat Nabi sebelumnya berani durhaka kepada seorang nabi artinya celaka dunia celaka akhirat Muhammad itu rahmatan lil alamin maka yang durhaka kepadanya sekalipun di dunia masih punya kesempatan gitu ya untuk kemudian sukses dunia kalau dia menerima Rasulullah SAW beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia bahagia di dunia bahagia di di akhirat Ar rahmah Kata Imam Al-Qurtubi, sebab bahkan yang durhaka kepada beliau tidak mengalami pembenaman dan penenggelaman seperti dialami oleh kaum-kaum sebelumnya yang durhaka kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Disebabkan apa dia menjadi rahmat bagi alam semesta? Disebabkan rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum disebabkan rahmatnya Allah kamu lembut kepada umatmu berbuat lembut kepada umatmu walaupun tafat dan dal qalbi langfat kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW ini kalau engkau fat dan bersikap kasar ghali dal qalbi berhati keras langfat dumin hawlik maka semua manusia akan menjauh darimu, menjauh dari kebenaran, menjauh dari risalah, menjauh dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu akan membuat mereka semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan rahmat Allah engkau lembut kepada mereka, dengan kelembutan mereka mendekat, dengan kedekatan itu mereka menerima kebenaran, dengan kebenaran itu mereka berada di atas kebaikan-kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan itu mereka mendapatkan rahmat Allah, dengan rahmat Allah itu mereka kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala maka semuanya karena rahmat Allah kepadamu sehingga engkau menjadi rahmat bagi alam semesta wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah jadi Rasulullah sallallahu itu kata guru saya dulu Al-Hikam Khalil kayak manggis manggis tahu manggis dalamnya putih harum wangi, manis, lezat, bergizi, vitaminnya banyak, gitu ya. Sampai luarnya juga halus, mengkilat, kinclong, bahkan ada kabar gembira buat kita. Gitu kan? Masya Allah. Kayak manggis Nabi SAW itu luar dalam lembut, luar dalam halus, luar dalam penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita nggak bisa jadi manggis, minimal jadilah duren bagi yang suka. Maka tadi ada faddon walidul kolbi. Faddon itu bersikap kasar. Walidul kolbi berarti keras. Ada orang yang sikapnya kasar, tapi sebenarnya hatinya sangat lembut. Pernah ketemu orang begitu? Ada orang sebenarnya, sikapnya itu kasar sih, tapi kita tahu, dia itu sebenarnya sayang. Kita tahu, dia sebenarnya cinta. Kita tahu, sebenarnya dia penuh kebaikan di dalam hatinya. Contohnya, Umar bin Khattab, kayak Duren, dalamnya halus, lembut, manis, wangi, pulen, enak, bagi yang suka. Tentu saja, <laughs> bagi yang suka. Luarnya berduri-duri, kasar, gitu. Enak, tapi kan. Durian enak. Minal khosirin kalau turun gak enak. Minal khosirin tahu artinya. Termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Enggak apa-apa. Kalau terlanjur kita mungkin dididik. Karena pendidikan kita itu pendidikan keras, kasar gitu ya. Sehingga kemudian secara dohiriyah kita ini memang ya gimana lagi. Teman-teman Banyumas suka tidak pede kalau kemudian berbicara dengan orang Jogja, kenapa? Wah kami kasar ya. Lah, kami itu ya bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ya bicara kita ya sudah seperti ini dari dulu kok. Gitu kan. Tidak bisa kalau suruh halus-halus. Nah misalnya, nggak pede, nggak apa-apa. Memang desainnya dari luar, bicara tampaknya kasar. Meskipun, ya kasarnya ada lucu-lucunya. Bagus, didengarkan ya enak di telingaku gitu ya tidak pede padahal bisa jadi itu durian terbaik orang Madura juga begitu kadang-kadang merasa dah saya di dorong orang Madura jadi bicaranya agak kasar 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 sedikit ya begitu tidak apa, apa orang Madura itu dengan segala kelebihannya beliau dari Madura logikanya logika terbaik logika Madura itu logika terbaik dan pandai bersyukur. Saya meriwayatkan dari seorang Madura namanya Pak Rudi punya rumah makan namanya Bintang Cafe di Port Western Australia dan punya sebuah hotel di Lombok. Seorang pengusaha Madura yang sangat sukses. Beliau meriwayatkan sebuah cerita karena riwayatnya dari beliau, beliau seanggap seorang perawi yang sikot. Beliau meriwayatkan, ada seorang nelayan Madura, ditangkap polisi laut Australia, karena memasuki perairan Australia, ketika menangkap ikan. Dia diterugasi. Kamu orang memasuki wilayah kedaulatan Australia, ini adalah sebuah pelanggaran hukum, jadi kamu akan dihukum. Loh, salah-salah apa, Pak? Kata dia, lo sampean, gitu ya, anda itu menangkap ikan di wilayah perairan Australia. Do sumpah pak itu ikan Indonesia pak lari ke sini saya kejar. Kalau sampai tidak percaya coba tanya pakai bahasa Inggris pak, tidak paham dia. <SILENGALAN> logis gitu ya. Itu keunggulannya. Kawan saya turun di sebuah stasiun di Jawa Timur ini. Waktu itu zaman masih banyak becak. Kemudian dia minta tolong tukang becak pak kauman ngatur pinter pak ke kauman berapa pak sepuluh ribu dek lo mahal pak sepuluh ribu oh, kauman itu jalannya kelihatan lho pak deket kelihatan lho pak kata tukang becaknya lu dek bulan juga kelihatan dek sampean mau tak mancal ke bulan logis ya orang Madura terkenal sangat logis gitu jadi jangan-jangan nggak -jangan pede dengan apa yang sudah didikan Allah untuk kita. Yang penting hati. Allah itu memandang hati. Inallah Allah la yang ila wa la Allah nggak lihat kok ke bentuk-bentuk kalian itu, ke rupa-rupa kalian itu. Allah juga nggak lihat ke harta-harta kalian. Walaki yang ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat kepada hati kalian. Allah itu melihat kepada amal-amal kalian. Insya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab itu kecilnya penggembala unta. Nabi SAW itu kecilnya penggembala kambing. Kata orang Arab, orang kalau kecilnya penggembala kambing, besarnya lemah lembut. Bukan lemah lembut sih, kuat lembut. Enggak lemah, Rasulullah SAW kok lemah. Enggak, kuat lembut Nabi SAW itu. Sementara orang kalau kecilnya, gembala unta, wah oh itu kasar pasti. Jadi tumbuh menjadi seorang pemuda yang keras. Itulah Umar bin Khattab. Duren. Yang penting jangan jadi kedondong. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kedondong. Kedondong itu luarnya kayaknya halus, mengkilat, hijau, berseri-seri gitu ya. Dalamnya biji kedondong kayak apa? Berduri-duri, tajam mengerikan apalagi kalau ketelan. Oh. Dan kalau di Jogja makan kedondong paling praktis itu caranya gimana? Enggak dikupas. Caranya gimana? Jepetkan pintu, betul. Puak Pecah, nah baru itu dimakan. Enak. Itu lebih enak daripada dikupas, wallah. Gitu ya? Bahan Allah. Itu nasibnya ke dondong. Maka nah, jangan jadi ke dondong, kasihan. Ini perumpamaan-perumpamaan yang kemudian kita lihat dalam karakter dinul Islam itu, seperti apa dia? Melembutkan hati. Yang yang kemudian mendapatkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hatinya. Menjadi seorang muslim, gitu ya. Itu berarti menjadi kain putih. Lalu Allah Subhanahu wa taala celup dengan warna yang dikendakinya. Yang diputihkan adalah hati. Adapun karakternya, dirinya, apa adanya, Islam ini hanya akan mempertajam kebaikan kebaikannya. Maka Nabi SAW mengatakan khiarukum fil jahiliyati khiarukum fil Islam ida fakihu yang terbaik di antara kalian, orang-orang terpilih kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang-orang terpilih di masa Islam ketika dia kemudian memahami agama ini. Islam itu menajamkan kebaikan-kebaikan seseorang dan menutup peluang-peluang buruk yang bisa terjadi akibat akibat watak itu. Sedina Abu Bakar As-Siddiq itu seorang yang lembut, saking lembutnya. Iya kan? Eh, uh, Abu Bakar begitu. Orang lembut, kalau enggak hati-hati, jadi apa? Jadi lembek. Tahu bedanya lembut sama lembek? Lembek itu karena saking lembutnya mungkin kemudian apa apa yo Iya toh iya gini iya orang kalau lembut tidak tahu batas mana lembut mana lembek jadi tidak punya pendirian tapi Abu Bakar As-Siddiq perhatikan Abu Bakar itu tidak lemah lembut Abu Bakar itu kuat lembut Abu Bakar itu lembut shol ya Abu Bakar kata orang-orang Quraisy -orang dulu kami mengatakan Muhammad gila tapi kami tidak punya buktinya. Sekarang kami sudah punya buktinya. Apa buktinya kata Abu Bakar? Tadi Muhammad mengatakan semalam dia ke Baitul Maqdis. Ke Palestina. Pagi ini sudah di sini sama-sama kita. Itu kalau nggak gini kan nggak mungkin kan? Apakah Rasulullah mengatakan begitu? Iya betul begitu. Kalau Rasulullah yang mengatakan, saya percaya. Lalu digebuki, dasar goblok kamu temanmu itu sudah gila enggak waras gila enggak itu dibilang gila itu sambil dipukulin sampai kemudian dia pingsan ini peristiwa Isra dan Mi'raj itu Abu Bakar itu digebukin sampai pingsan kemudian digotong ke rumah ketika siuman bagaimana keadaannya Abu Bakar kata Abu Bakar bagaimana keadaan Nabi SAW kata orang-orang di -orang, beliau baik beliau aman Alhamdulillah. Kamu bagaimana? Kalau Rasulullah baik, semuanya baik. Itu nggak mungkin orang lembek kayak begitu. Selembut-lembutnya Abu Bakar. Tapi kalau mempertahankan iman, dahsyat sekali. Suatu hari terjadi dialog. Ya Umar, siapkan pasukan. Aku akan perangi orang-orang yang menolak membayar zakat itu. Kata Umar, waduh. Ya jangan, ini negara lagi genting, di utara Romawi mengancam, di timur Persia mengancam, nabi-nabi palsu banyak, yang murtad banyak, nah ini kita kekuatan muslimin tinggal sedikit, lah sebagian cuma nolak bayar zakat, terus antum mau perangi, habis kita ya khalifah, habis. Tolonglah. Kasih-kasih ini, ini ini kesempatan orang-orang yang menolak membayar zakat ini toh cuma kan menolak membayar zakat. Mereka masih salat ya atau rasulullah. Kata Abu Bakar, Umar, tahu tidak di dalam Quran perintah salat dan zakat itu disambung. Iya juga sih. Wa aqimus wa atus zakah. Dan tegakkan salat bayar zakat, tunaikan zakat. Kata Abu Bakar Demi Allah, akonku akan perangi setiap orang yang memisahkan sholat dengan zakat, padahal Al-Quran menghimpunkannya menjadi satu. Lah tapi, tapi, coba bayangkan waktu itu, Romawi mengancam dari utara, Persia mengancam dari timur, orang-orang murtad din ada di mana-mana, di Yaman, di Yamamah, di Nejat, di berbagai kota, sementara kemudian nabi-nabi palsu bergerak, Musailimah al-Kadab, di Yamamah, Al Aswad Al Ansi di Yaman, Tulaihah Al Asadi, gitu ya. Kemudian Nabi wanita dari Ummu Tamim, Bani Tamim. Uh, dimana mana Lah kok nyelo-nyelo bahasa kita. Kurang kerjaan memerangi sesama muslim hanya karena tidak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar kalau mereka menolak menyerahkan tali kekang unta yang mereka biasa serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kuperangi mereka. Kata Umar bin Khattab, aku nggak pernah lihat Abu Bakar segala itu sepanjang hidup. Teguhnya luar biasa. Ketika mengemban amanah sebagai Khalifahnya Rasulullah SAW. lembut. Islam mensibukah. Anda mau jadi kayak apa? Jadilah diri Anda sendiri. Di dalam Islam Anda tambah berkilau. Umar bin Khattab kasar keras. Orang kalau kasar keras, kalau nggak bisa mengendalikan diri. Jadi kejam apalagi berkuasa. Tapi Umar bin Khattab ketika berkuasa justru menjadi orang yang paling lembut, paling penyayang. Ada ibu-ibu menggodok batu, menidurkan anak-anaknya didatengin. Umar berlelehan air mata, ngambil kepersediaan ke gudang Baitul Mal, dimasakkan ibu itu bersama anak-anaknya, dipastikan mereka kenyang setelah makan semuanya, gitu ya, diberikan bekal-bekal, diberikan tunjangan, ada ibu mau melahirkan, dia datangi istrinya. Kamu mau dapat pahala enggak? Istrinya adalah Ummu Kultum binti Ali bin Abi Talib pada saat itu. Mau dapat pahala enggak? Mau, yuk. Bayangin presiden dan istrinya menolong persalinan seorang ibu yang tidak mereka kenal. Yang suaminya kebingungan, enggak ada yang bantu. Itu Ummu Kultum binti Ali menolong persalinan. Umar memasak air panas, gitu ya. Membikin makanan untuk suaminya. Gitu ya, mempersiapkan segalanya nanti kalau ada tamu dan lain sebagainya. Umar berkata Padahal negaranya yang diperintah Umar itu kalau dikonversi sekarang jadi 28 negara. Jadi negara yang dipimpin Umar itu kalau dikonversi sekarang menjadi 28 28 negara. Sabar. Utsman bin Affan pemalu, orang pemalu kayak gitu. Apa-apa malu, eh? Mandi, semua orang rumah suruh keluar, pintu dikunci. Masuk ke kamar, pintu dikunci. Masuk ke bilik, pintu dikunci. Mandi pakai selubung. Itu pun kalau mandi nggak ngangkat badan, gini terus. Saking pemalunya. Orang kayak begitu kalau nggak hati-hati antisosial kan. Nggak bergaul, nggak ngomong sama orang, gitu kan. Tapi Usman dicelup oleh celupan Islam, pemalunya berubah menjadi kedermawanan. Ih eh, malu, ih. Eh kita minum enak-enak penduduk Madinah beli air beli sumurnya kita wakafkan rumah dibeli diwakafkan eh malu ya, kita dapat untung besar lah kok kemudian eh, penduduk Madinah itu lagi paceklik itu 700 unta beserta muatannya udah sodakokan aja eh malu ya. kalau kita bisa berangkat jihad bisa belilah. ada yang nggak bisa berangkat nggak punya biaya 3000 orang dibiayai oleh Utsman di dalam perang Tabuk untuk berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Insyaallah malu yang benar itu yang begini gitu ya. Malu itu sebagian dari iman. Sebagian yang lain jangan malu-malu. Gitu. Gitu. Ali bin Abi Thalib bercandaan, yang take it easy, easy going. Hmm, saya Ali. Orang kalau kayak saya Ali ini kalau nggak hati-hati, gitu ya. Jadi, jadi apa-apa dianggap enteng, nggak diselesaikan, nggak tanggung jawab, gitu. Tapi Sinai Al-Talib menjadi yang paling pemberani, yang paling tangguh, karena celupan Islam. Inilah generasi pertama yang sangat unik, yang dikatakan oleh Sayyid Qutub Ta'ala, generasi Al-Quran yang istimewa. Karena mereka dididik oleh wahyu yang turun dari langit, karena mereka ditarbiah langsung oleh Rasulullah SAW, mereka tumbuh menjadi generasi yang paling indah, menggambarkan betapa cemerlangnya agama Islam karakter mereka tetap sebagaimana semula. Tetapi dicelup oleh Islam, mereka berubah menjadi lebih berkilauan. Begitu agungnya. Masya Allah, tabaraka rahman. Inilah kemudian yang kita simak dan kemudian kita ingin ambil jejaknya dari Nabi SAW dan para, para sahabatnya. Apa sifat-sifat mereka? Sifat-sifat dari Nabi Sallallahu alaihi Wasallam bersama umatnya ini. Maka Allah mengatakan tentang nabi di akhir surat Taubah. Lakat jahakum Rasulul min angfusikum azizun alaihi ma anitum harisun bil mukminin rauf rahim. Lakat jahakum sungguh-sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri azizun alaihi ma anittum. apa yang ditanamkan Rasulullah pertama kali pada dirinya dan kemudian akan meluar menular kepada sahabat-sahabatnya kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum setiap sesuatu yang memberatkan bagi umatnya maka beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan itu yang paling berat bagi diri beliau beliau rasakan penderitaan umat beliau rasakan semua yang dirasakan umat beban-bebannya umat beliau ikut menanggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang kemudian Masya Allah kata ibunda kita Aisyah di Madinah pernah tiga kali hilal baru muncul dan tidak ada api menyala di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ada api menyala, tiga bulan lamanya hidup pakai apa coba? Murid-murid ibu kita Aisyah bertanya, lalu dengan apa kalian bertahan hidup wahai bibi as-sawadain? Kata, Kata ibu kita Aisyah dua yang hitam. Apa dua yang hitam itu? Kurma, atamer, at walma dan air. Kok air hitam? Lalu dulu bejana warnanya hitam, jadi airnya kan tampak hitam. Sesuai dengan wadahnya. as -sawati. Dua yang hitam. Air dan kurma. Masya Allah. Tiga bulan. Makan cuma air dan kurma. Kuat. Buka puasa aja. Kurma iya. Es dawet iya. Koktel iya. cola iya. Nasi gudeg iya. Nasi bebek iya semua ada buah-buahan ya es buah ada es campur ada es cendol ada semua sampai nggak kuat taraweh maka cocok memang pada masyarakat seperti itu yang berbukanya banyak tarawehnya itu kecepatan tinggi itu cocok untuk olahraga gitu ya. batasnya kan jangan sampai sami Allahu akbar sami Allahu akbar gitu. Nah, itu iktidalnya belum sudah sujud gitu. Sama Allahu Akbar. Ya, sehat dulu ya. Terawih di kampung-kampung kalau kecepatan tinggi gitu sehat. Saya dulu merasakan Al-Fatihah satu nafas. Baca surahnya satu nafas ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alrahmanirrahim alamin. Arrahmanirrahim. Al maliki yaumiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim dhalin Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. <laughs> Ayat rakaat kedua. Waladh-dhalin. Amin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Sehat <laughs> <laughs> betul waktu okay. Insya Allah ya. Jadi tabarakaraman rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala generasi yang sangat istimewa ini. Rasulullah SAW itu Azizun alaihi ma'anid Beliau selalu menanamkan pada diri beliau empati Kapan kok bisa Rasulullah hidup Hanya dengan kurma dan air itu Di awal hijrah di Madinah Beliau ingin merasakan semua penderitaan umat orang-orang muhajirin yang fakir terusir kehilangan semua miliknya di Makkah memutuskan untuk mengikuti Rasulullah SAW ke Madinah. Insya Allah. Padahal Nabi kalau mau itu tiap hari bisa minta menu berbeda kepada orang-orang Ansor. Misalnya Nabi di masjid ngomong wah enak nih paha kambing favorit beliau paha kambing makanan kesukaan Rasulullah paha kambing. Uh Enak nih paha kambing dibakar, kasih garam dikit, gitu ya. Masya Allah. Oh itu rebutan orang Ansar mau menyediakan paha kambing hatta mungkin itu kambing terakhirnya akan disembelih. Kalau yang minta adalah Rasulullah sasarang. Tapi Rasulullah tidak melakukan Rasulullah kok ya tidak ngomong kemudian, wah wow, enak ini makan sarit, sarit itu apa? Bubur daging, daging dimasak dengan kuah, dicampur susu sampai lumat dagingnya itu, kemudian dimasukkan tepung gandum sampai kemudian menjadi bubur daging. Itu namanya sarit. Jadi kulineran sedikit ya. Dan Rasulullah tidak melakukan itu. Boleh jadi beliau kemudian mengatakan, wih ini kalau makan hais enak ini. Tahu hais? Hais itu kurma sama anggur direndam semalaman sehingga paginya bisa dilumat. Kalau dilumat maka kemudian dimasakkan tepung, sampai mendidih kemudian kurma dan anggur itu dimasukkan ke situ tambahkan yogurt tambahkan madu gitu ya tambahkan irisan buah-buah yang ada namanya hais itu juga makanan favorit Nabi saw itu, kalau Rasulullah mau tinggal bilang tinggal bilang tetapi tabarakar rahman tiga bulan Rasulullah bertahan lagi dengan kurma dan air azizun alaihiman itu berat terasa oleh Rasulullah SAW apapun yang dirasakan oleh umat di perang khandak ketika orang-orang diganjal perutnya dengan batu maka Nabi SAW diganjal dengan dua buah batu sampai Jabir bin Abdillah menemui istrinya istriku punya apa keluarkan semua tinggal ini gandumnya kata istrinya segenggam sama itu anak kambing. Kata sang suami, adoni tepung ini jadi roti masak yang banyak. Aku akan sembelih anak kambing itu kuliti dan masak. Kita undang Rasulullah makan di rumah kita. Selesai? Datanglah Jabir kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah makanlah di rumah kami. Ya Rasulullah ini ngomongnya bisik. Ada sedikit makanan di rumah kami, ya Rasulullah, ayo makan ke rumah kami. Ternyata Rasulullah SAW teriak, Wes seluruh penggalih kehendak kita diundang makan sama Jabir. Jabirnya pucat. <laughs> lah aku cuma masak sedikit. Undang Rasulullah ke rumah. Ternyata yang diundang. Rasulullah seluruh orang. khandak celaka kita. Gemetaran pucat pasti dia. Digandeng oleh Nabi SAW pulang ke rumah. Sama Nabi SAW disuruh duduk. Duduk, jangan bergerak. Di situ saja. Aku yang melayani sahabatku. Jangan sentuh wadahnya. Sebelum aku selesai dengan urusanku. Rasulullah mengatakan udkhulu ashrun masuk 10 10, masuk 10. Dikasih sama Rasulullah roti, kasih dagingnya. Oh, uh, makan sampai kenyang. Udkhulu ashrun masuk 10 lagi, masuk 10 lagi. Banyak sekali orang yang kemudian masuk makan bersama Nabi sallallahu Nabi sallallahu selesai melayani baru kemudian beliau makan, kemudian memberi makan untuk Jabir dan istrinya gitu ya. Makan sampai habis beliau akan kebaikan oleh Jabir dibuka lagi setelah itu wadahnya ternyata masih utuh seperti semula tidak berkurang sedikit pun kan kita dulu takjubnya sama cerita bahwa makanan sedikit ini cukup untuk banyak orang berapa penggali khandak kata Jabir 3000 orang 3000 orang makan di rumahku masuk 10-10 berarti 300 kloter 300 kloter makan dan itu semua dilayani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hebat bukan cuma cerita bahwa itu semua cukup tapi ternyata Rasulullah mendudukkan diri sebagai pelayan bagi umatnya Masya Allah Iddah sekali Harisun alaikum amat menginginkan kebaikan bagi kalian Rasulullah s.a.w. itu amat menginginkan kebaikan bagi umatnya yang paling puncak disuruh menyampaikan dakwah beliau berdakwah habis-habisan beliau ingin semua mendapatkan hidayah tidak ada yang lebih membahagiakan Rasulullah SAW daripada adanya orang yang menerima dinul Islam mendapatkan hidayah maka beliau pergi ke Taif menemui Mas'ud bin Amr menemui Abdul Jalal bin Amr menemui Abdul Kilal bin Amr tokoh-tokoh Taif yang satu mengatakan tirai Ka'bah tersobek kalau Allah sampai mengutus Nabi tidak mungkin tidak mungkin orang kedua mengatakan lu kalau Allah milih Nabi ya aku tahu bukan kamu Muhammad bukan kamu orang ketiga mengatakan aku tidak mau bicara padamu kalau kau Nabi aku takut pendustakanmu kalau kau bukan Nabi wah lisanku terlalu mulia untuk bicara kepada orang pendusta singkat cerita tiga hari kemudian diusir disakiti dilempari batu dikejar-kejar berdarah-darah Nabi SAW keluar dari kota Taif insyaallah doa beliau Allahumma inni asku ilaika da'fa kuwati wa hilati ya Allah aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku sedikitnya daya upayaku ya Allah pulang jalan dari setelah ketemu dengan Adas seorang budak yang diutus oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah untuk memberikan anggurnya lalu terpesona pada Rasulullah sampai mencium tangannya, mencium kakinya, mencium kepalanya ketika pulang lewat Kornul Manazil di Mekkah di Kornul Manazil itu Jibril datang. Ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung ini, siap. Boleh nggak untuk menjatuhkan gunung yang dijaganya kepada penduduk yang telah mendustakan dan menyakitimu? Surah s.a.w. menjawab apa? Tidak wajib Jibril, sungguh aku ingin diutus sebagai rahmat, bukan sebagai adab. Kalaupun mereka sekarang belum beriman mudah-mudahan dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, Allah kelak keluarkan keturunannya akan beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. InsyaAllah. Harisun alaikum. Bil Bilmu ra'uf rahim. Nabi SAW lembut dan penyayang. Lembut di luar, penyayang di dalam. Lembut di luar, renyah di dalam. Garing di luar, renyah dan lembut di dalam. Makin kulineran. Rasulullah SAW sangat penyayang, sangat penyantun, sangat baik hati, sangat memperhatikan semangat para sahabat, tidak pernah menyakiti hati mereka. Rahman. Maka Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah dalam surah Al Fatihah ayat 29. Ini kata para mufasir adalah mubtada. khobarnya adalah semua kebaikan Rasulullah SAW yang terbentang dalam Al Quran Al Karim. Itu mubtada umum. khobarnya seluruh isi Al Quran karena Quran karena kata ibunda kita Aisyah Akhlaknya adalah Quran wa inna ala yaitu Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah SWT dengan akhlak yang paling agung Masya Allah Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah itu mubtada jumlah ismiah mubtada Kabarnya semua kebaikan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu adalah adalah khabarnya. Waladina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Ashid alal kufar. Ashid alal kufar. Tegas pada orang-orang kafir. Tegas itu bukan berarti galak. Bukan berarti wah kafir kamu ya. Wah. Bukan. Ashid nanti juga ada al-wala' wal-bara' konsepnya namanya al-wala' wal-bara' mencintai sesama mukmin berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi mana berlepas diri itu bukan cuma benci. Ada ustadz-ustadz yang menerjemahkan al-walak wal-barok cinta dan benci. Bukan barok itu bukan sekedar benci. Kalau cuma benci gampang. Tapi barok itu tidak gampang, tidak mudah. Kenapa? Karena barok itu tidak suka bukan pada orangnya, tapi tidak suka pada kekufurannya, kemaksiatannya, kejahatannya, kelakuannya. Dan menjaga diri, jangan sampai ketularan. Tidak disebut barok, benci orang kafir, menjelek-jelekkan orang kafir, tapi kemudian sikapnya, perilakunya sama seperti orang kafir. Enggak, itu bukan barok. Barok itu kayak Salahuddin al-Ayyubi, ketika di masa pembebasan Baitul Maqdis, dalam kisah sejarah aslinya. Kaun Tiberias. Kaun Tiberias yang bicara dengan dia. Di kisah film diganti Orlando Bloom. Di Kingdom of Heaven. Yang berperan sebagai Balian of Ebelin. Aslinya adalah Kaun Tiberias. Berdiskusi dengan Salahuddin. Anda yang punya kewenangan. Anda yang mengajukan tuntutan syarat. Silahkan saya dengarkan. Kata Salahuddin, Al-Ayubi, tidak ada syarat. Saya akan lindungi. Semua orang Kristen. Laki-laki, perempuan, anak-anak para prajurit, para kesatria, para bangsawan, bahkan juga para uskupnya. Kesemuanya, saya jamin keamanan keselamatannya. Sampai tiba di tanah orang-orang Kristen, sampai tiba di laut untuk naik kapal kembali ke Eropa. Saya jamin keamanan keselamatan mereka semua. Comte Tiberias mengatakan, saya bingung ya lah saya bingung kata Salahuddin ala Yubi, lah bingung kenapa kok bingung kata Komte Tiberias dulu ketika orang-orang Kristen datang ke kota ini tahun 1999 dipimpin Godfrey de Builong kota Jerusalem ini berubah menjadi lautan darah selutut lautan darah selutut Muslim, Kristen, Ortodoks, Yahudi, semuanya dibantai, dibunuh, tanpa ampun. Lalu sekarang Anda menyerahkan kota ini, Anda mengambil alih kota ini, sedangkan Anda menjamin keselamatan kami. Sungguh menakjubkan. Kata Saladin al-Ayubi, al saya bukan orang-orang itu, saya bukan mereka. Saya Salahuddin Orang yang berbuat kebajikan atas nama agama Allah Subhanahu SWT wa Maka watak pembebas Masjid Al-Aqsa itu sama Dari zaman ke zaman mereka adalah orang-orang yang dicintai Oleh kawan maupun lawan Coba cek buku-buku sejarah barat Ada nggak cerita negatif tentang Salahuddin al -Ayubi? Nggak ada semua sejarawan barat yang jadi musuhnya Salahuddin al-Ayubi Itu semua memuji-muji Salahuddin al-Ayubi Aneh tapi bukan aneh, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, pembebas pasir aksu yang pertama, juga dipuji-puji oleh orang-orang Kristen Romawi. Kata mereka, itu orang lebih utama daripada Hawariyun, murid-murid Nabi Isa. Ini orang Kristen yang bilang, kata mereka, Abu Ubaidah dan teman-temannya, lebih utama daripada Hawariyun. Asyid da'wal al-kufar. Tegas kepada orang kafir, sampai orang kafir merasa hormat merasa respect karena ketegasan itu sampai pesona akhlak kita membuat orang-orang kafir merasa ya kita rugi jadi kafir lihat tuh ada orang muslim baiknya kayak begitu masya Allah ala al maka anda kemanapun jadilah duta-duta Islam yang baik jadilah pembawa kabar gembira hidayah Allah ini dengan baik itu ya Syiddah al kufar tegas kepada mereka Berikan Dignity Kehormatan kita sebagai seorang muslim Sebagai Hanya menyembah kepada Allah Dan tidak mempersekutukannya dengan apapun jua Bawa kebanggaan Sebagai duta Islam terbaik Ini S1 di Unair S2 nanti tolong Pergi ke Jerman Pergi ke Perancis pergi ke Australia, pergi ke Jepang, pergi ke Cina, pergi ke Inggris. Siap berdakwah di sana. Jadi duta Islam yang baik. Akhwat-akhwat kalau perlu nikah sama pria-pria sana. Ini sulit diharapkan. Sudah jumlahnya sedikit. Wajah-wajahnya juga kurang meyakinkan. Maka akhwat siapkan diri. Pancarkan pesonamu di sana sampai nanti jadi seperti Ummu Sulaim. Kalau ada cowok bule ganteng, waya, tajir, gitu ya, bernasab mulia, keturunan Ratu Elizabeth, misal. Kok tertarik pada Anda, kemudian mendekati Anda, katakan kepadanya, wah kamu ini mau ditolak alasannya susah. Nasab mulia, gitu ya, kekayaan banyak, wajah ganteng gitu aduh nggak ada alasan nih buat nolak kamu kecuali satu kamu seorang musyrik kamu belum menjadi muslim aku sudah seorang muslimah kalau kamu mau masuk islam cukuplah keislamanmu itu menjadi mahar bagiku aku tidak akan minta selain itu yes. siap teman-teman ahwat itu, ngomong nah, kalau wajahnya mirip-mirip Robert Pattinson kan lumayan <laughs> yeah. atau ke Jepang gitu ya. Di Jepang makin sedikit orang mau berumah tangga. Ini ikhwan aja deh, ikhwannya ke Jepang aja deh. Laki-laki Indonesia itu favoritnya wanita Jepang. Soalnya rajin bekerja. Dan baik hati. Manutan maksudnya. ada pria dari sebuah kota di Jawa Timur ini berdakwah di sebuah kota bernama Hamamatsu. Menikahi seorang wanita Jepang Yang kemudian menjadi muslimah Anaknya delapan Ibu mertuanya Kalau cucu-cucunya datang itu kayak oh. Orang Jepang punya anak satu aja males Mendingan pelihara anjing Kenapa? Punya anak itu dipelihara susah-susah Gedenya ngirim kita ke panti jompo kata mereka. Mendingan pelihara anjing Setia, nungguin Contohnya Hachiko Ah, punya anak susah. Lah itu, kok ya bisa-bisanya? Rajin banget, punya anak kok delapan. Wajahnya Jepang semua. Insya Allah, mereka akan menjadi da'i-da'i. Jepang, asik Ayo ikhwan, sana. Di sini sudah kebanyakan ustad. Apa buktinya di Indonesia sudah kebanyakan ustad? Sudah mulai diributkan, kalau turun sujud, tangan dulu apa lutut dulu itu contoh sudah kebanyakan ustaz. Kalau anda tangan dulu apa lutut dulu kalau turun sujud? Hah? Dua-duanya nggak mungkin, brek gitu? Nggak bisa, pasti salah satu dulu. Ayo, tangan dulu apa lutut dulu? Hah? Dalilnya apa? Anda beramal seperti itu dalilnya apa? Lutut dulu apa tangan dulu? baik yang lutut dulu atau tangan dulu itu hadisnya sama janganlah kalian turun untuk sujud seperti turunnya unta nah terjemah dari turunnya unta itu yang beda sebagian ulama mengatakan unta itu turunnya gitu ya kaki depan dulu apa kaki belakang Hah? coba lihat nanti video tentang unta turunnya kaki belakang dulu apa kaki depan dulu Belakang kaki belakang dulu ditekuk, berat. Kemudian kaki depan nusul, berat gitu. Maka kata sebagian ulama, jangan seperti unta yang turun dengan kaki belakang dulu, maka itu turunlah dengan tangan terlebih dahulu. Nah, tapi kan unta itu nggak punya tangan, yo. Ya justru itu karena nggak punya tangan, maka gunakanlah tangan sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan, coba lihat unta yang turun. Kaki belakang itu dengkolnya nekok ke belakang apa nekok ke depan? Dengkol unta yang belakang nekok ke belakang apa nekok ke depan? Nekoknya ke belakang. Iya kan? Iya enggak? Kan unta kakinya enggak gini toh? gini kan koknya ke depan bukan ke belakang karena itu supaya kita berbeda dengan unta tekuklah lutut dulu itu sudah membedakan dengan unta lawang unta itu turunnya meskipun kaki belakang kaki belakangnya itu turunnya begini kok kalau kita kan enggak kalau yang turun adalah lutut maka ngek gitu kan iya jadi yang benar lutut dulu apa tangan dulu Hmm? Ya beda mau oh, satu lutut dulu satu tangan dulu pak. Jadi lutut dulu tangan dulu. Situasi orang saja. Kalau dengkulnya pas habis kecelakaan ya tangan dulu. <silence> iya kan? Nah, enak wa. Asam urat lagi kambuh masa dipaksain lutut dulu. Enggak bisa. Yang enak saja. Pastikan saja satu hal. Yang penting jangan kepala dulu. <silence> Sakit loh. Saya tidak ingin turun seperti turunnya unta, maka dari itu kepala duluan. Bok ya jangan nekat Thomas, beragama kok gitu. Kan enggak gitu ya, Maka kita sebagai seorang muslim ini, melangitkan bumi Islam kemanapun kita bawa dinil Islam ini. Karena kita punya kesadaran misi. Oh, kita tadi sudah dapat hidayah, manis sekali hidayah itu. Rasanya pengen ke surga cepet-cepet gitu. Karena hidayah ini kan. Tapi surga itu kaplingnya tidak terbatas. Jadi semakin banyak kita ngajak orang, kita semakin tinggi kedudukannya di dalam di dalam surga. Maka jangan, aku nggak mau ngajak orang pengajian kenapa? Hmm. ngurang-ngurangi jatah surgaku. <laughs> ini logika keliru. Ada orang kok seneng temennya masuk neraka, hore dia masuk neraka lah. Kenapa? Lumayan, kuota surga jadi lebih longgar. <SILENGALAN> nggak ada ceritanya begitu. Logika surga tidak seperti itu. Logika surga semakin banyak anda mengajak orang, semakin mulia, semakin baik keadaan anda di dalam di dalam surga. Saya baru nggak ada di sini ada orangnya tuh. Ada saya gitu maksudnya. Kok lebih gemuk? <SILENGALAN> Nah, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa ta kemanapun taala, ke bawa dinda Islam. kemanapun jadi duta Islam yang baik. al-kuffar. Bersikap tegas itu artinya aizatina alal kafirin, adilatina alal mu'minin, aizatina al kafirin. Merasa merunduk di depan sesama mukmin tetapi aizzah merasa mulia di depan orang-orang kafir.